Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono AHY nitenan paimahan warga nu jadi korban lini di Cianjur. Dianti kitu AHY ge masrakeun sajumlah sertifikat tanah ka warga anu jadi korban lini taun nu geus kaliwat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono anu ngadongdon ka Cianjur dibagiakeun ku mangratus-ratus warga. Dina eta pangdongdona teh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono diaping ku reng-rengan nitenan sajumlahing pematuhan warga nu katarajang lini taun 2022 di Kampung Cikadu 2, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, poe Minggu pasosore. Dianti itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono gemasrahkeun 55 sertifikat tanah ke warga secara simbolis. Eta kegiatan teh mangrupa hasil kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional jeung Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung turta pemerintah daerah dina program penataan kampung ngaliwatan konsolidasi tanah. Menteri ATR BPN AHY nembrakeun dirina ngarasa gembira bisa nyaksian bari ngadeg-deg ka lokasi. Pihakna ge ngapresiasi ka warga nu nyumbangkeun saotara lahan taneuhna pikeun dipake akses jalan anu samemehna heureut kiwari jadi leuwih lega. Jadi yang jelas saya senang karena bisa secara langsung menyapa, melihat apa yang menjadi program Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan berbagai pihak yang lain, yaitu konsolidasi tanah. Di sini menjadi penting karena kita tahu pada tahun 2022 telah terjadi bencana alam gempa bumi yang dahsyat. Bisa dikatakan menggelantakan, menghancurkan rumah-rumah warga, termasuk fasilitas publik, fasilitas umum. Eta kegiatan teh mangrupa ketak mupulihkeun kaayaan satuta selini anu karandapan dina kekuatan 5,6 magnitudo taun 2022. Sekaligus boga tujuan pikeun yen lembur anu leuwih merenah, aman, tumanina sarta boga kapastian hak kepemilikan tanahna. Warga ngucap nuhun ku ayana pamasran eta sertifikat tanah teh. Samemehna dirina geus boga sertifikat tanah tapi lantaran taneuhna ngiser jadi sertifikatna dianyarkeun deui. Ngaliwatan eta program teh warga ngarasa kabantu. Tanahnya kan kemarin hancur ya. Tendanya udah hancur, udah berapa kali ganti tenda, hancur. Terus saya sekarang tinggal di madrasah. Di madrasah. Terus sekarang Ibu dapat sertifikat? Alhamdulillah. Berapa luasnya, Bu? Luasnya 51. 91. Ini dipungut biaya nggak, Bu? Enggak sama sekali. Enggak spesial pun, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebanyak-banyaknya terima kasih. Eri Setiawan, Bandung TV.